Ya, kembali lagi bersama saya di channel CryptoRage, dan saat ini CryptoRage kembali akan membagikan sebuah website penghasil cryptocurrency ya. Dan untuk cryptocurrency yang dihasilkan di website ini adalah TRX. Ini adalah tampilan website dari si penghasil cryptocurrency ini ya, penghasil TRX ini. Dan untuk cara pendaftarannya, kita ke main ya, kita ke main. Nanti di sini kita klik register account. Nah, untuk register account ini kita memasuk apa yang kita masukin di sini adalah email address yang paling atas, kemudian ini masukkan verification code, kemudian password, konfirmasi password, dan fun password ya. Jadi fun password itu berbeda dengan login password, karena fun password ini digunakan saat kita akan melakukan withdrawal ataupun melakukan deposit seperti itu ya. Kemudian jangan lupa memasukkan invitation code ya. Ini tidak bisa kalau tidak masukkan invitation code, itu nggak bisa. Kemudian security question itu berbeda-beda ya, atau sama, saya juga kurang tahu. Saya di sini security questionnya itu who is your favorite celebrity kan, nanti kalau dari kalian saya kurang tahu ya apa sama atau berbeda. Kemudian nanti setelah itu klik register now. Di sini nggak ada KYC ya. Setelah register kita login. Dan untuk login sendiri yang kita masukin adalah email dan password. Setelah itu login. Nah, jadi ini adalah tampilan dari dashboard si penghasil TRX ini ya. Namanya adalah web BDF pool ya, untuk nama websitenya. Nanti kita pertama kali mendaftar, nanti di sini kita mendapatkan 30 TRX itu untuk apa? Untuk membeli miners. Jadi seperti itu ya. Dan untuk cara membeli minersnya, kita klik shop ini, ataupun kalau masih ada balance nanti kita langsung klik aja di balance itu, di balance 30 TRX itu ya. Kalau di sini kan saya sudah beli, jadi kalau di sini nggak kelihatan, jadi kita harus ke shop, ke shopnya dulu. Nah, di sini ada nih 30 TRX, tinggal beli buy miner aja. Ini earning reviewnya, earning rate nya kita bisa lihat di sini. Total currency berapa expected daily coins to be produced itu 1,2 TRX ya. Dan ini operation cycle nya itu 240 jam atau sekitar 10 hari satu kali, satu hari satu malam. Ini purchase consumption nya itu 30 TRX, hourly earnings itu 0,5 TRX per jam. Nah, di sini yang kita masukkan adalah angka 1. Yang di sini kita masukkan adalah angka 1 ya. Nah, di sini nanti kita masukin angka 1, nanti dia kebeli. Kalau baru mendaftar itu angkanya 1000 lebih ya. Jadi nggak bisa kebeli. Jadi kita harus masukin angka 1. Angka 1 agar supaya sesuai dengan nominal TRX yang kita miliki, yaitu 30 TRX untuk membeli pembelian satu miners. Dan masukin transaction password atau fun password ya. Kemudian nanti setelah itu kita tinggal klik buy miner aja. Setelah itu kita ke sini nih, ke main. Nah, di menu main ini kita main information. Di main information kita masukin itu actual name ya, nama benar juga nggak apa-apa. Jadi karena nggak ada KYC ya, cuman WhatsApp number itu harus benar, sama Telegram username juga harus benar ya, seperti itu ya. Kemudian wallet address kita nanti di sini kan, ini saya sudah masukin, saya menggunakan rekeningku ya. Nanti tambahkan, itu bebas ya, menggunakan TRX apa Indodax ataupun wallet address TRX yang lain terserah dari kalian. Di sini nanti tinggal masukin alamat wallet kita, wallet address kita TRX, dan enter address not name. Jadi label dari si wallet address kita, entah itu Indodax, entah itu rekeningku, entah itu wallet yang kalian gunakan, itu nanti dituliskan di sini. Shop ya, inilah menu-menu deposit. Kemudian ke minernya itu, nah di sini bisa kelihatan untuk minernya itu kita harus klaim setiap 1 jam sekali ya. Ini earning rate-nya itu, earning-nya itu 0,05 per jam. Jadi harus diklaim setiap sekali 1 jam. Ini sudah terlihat ya, miner 30 TRX quantity 1 total revenue itu 0,05. Kemudian
tim deketin. Untuk kalian yang mau mereferalkan tentang website ini ke teman kalian, kalian klik sini, klik learn more. Nanti copykan di sini invitation linknya. Di sini juga ada QR code-nya, bisa diposter di mana, entah di Facebook, entah di Twitter ataupun di mana aja yang kalian bisa postingkan. Nah ini nanti itu invitation code itu mengikuti dari si invitation link ini. Jadi satu orang mengklik referral link kita, itu udah otomatis terinput untuk invitation code-nya. Kemudian ini profit grafiknya ya, ini adalah profit grafiknya. Work income 30 TRX itu berapa, 60 TRX itu nanti kalian coba lihat sendiri. Kemudian juga di sini ada bounty ya. Untuk bounty ada YouTube, Facebook, Twitter, dan TikTok. Nanti bisa kalian upload di YouTube yang punya channel untuk menyebarkan tentang website ini. Kemudian bisa di dari Facebook juga, dari Twitter juga, kemudian dari TikTok juga. Kemudian untuk withdraw di sini kita di sini klik transfer out ya, transfer out. Nanti di sini kita select ya, select outgoing address-nya kita select untuk melakukan withdraw. Kita klik aja. Nanti confirm aja. Kemudian set amount, enter amount itu minimal di sini 1 TRX ya. 1 TRX untuk melakukan withdraw. Ini di saya masih flexible 0,050, jadi harus menunggu sampai mendapatkan minimal nominal balance untuk melakukan withdraw. Ini handling fee-nya 3% ya, jadi 3% dipotong dari total balance yang kita withdraw. Kemudian transfer out ini ntar saya coba ya, di sini kan 5. Nah setelah kita masukkan nominal balance untuk di withdraw, kita transfer out, nanti masukin fund password kita, kemudian sure, nanti klik transfer out. Seperti itu ya untuk website penghasil TRX ini ya. Cukup simpel sih, nanti setelah kita melakukan withdraw itu nanti diarahkan kita bisa melihatnya di recharge record. Nanti di sini ada transfer out, itu sudah ditransfer atau masih dalam review. Seperti itu ya. Ya kira-kira seperti itu ya untuk website penghasil TRX kali ini. Semoga dapat withdraw ya untuk website ini ya. Saya juga baru join baru 1 jam yang lalu, jadi saya juga belum melakukan withdraw. Jadi semoga bisa withdraw untuk website ini. Ya cukup sekian ya video dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah support channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kripto.